Pemirsa, untuk menarik suara, kampanye dilakukan dengan berbagai cara. Caleg DPR RI Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, Sukirman, memiliki cara berbeda untuk kampanye. Kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Banyak orang calon DPR, cuma sedikit yang mau datang. Yang lain cuma gambarnya saja. Inilah keseruan Sukirman, caleg DPR RI Dapil Sumut 1 Partai Nasdem ketika menyapa masyarakat Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dengan menaiki oplet tua yang sudah ia pakai sejak tahun 2004, ia mengelilingi Serdang Bedagai dan menyapa langsung masyarakat, mulai dari alun-alun hingga ke pasar rakyat. Sukirman juga membawa pengeras suara untuk menarik perhatian masyarakat. Sambil berpantun ria, mantan Bupati Serdang Bedagai 2013-2021 ini menyerap langsung aspirasi setiap masyarakat yang ditemuinya. Seperti permasalahan lapangan pekerjaan, harga kebutuhan bahan pokok yang tinggi hingga mahal dan sulitnya pupuk bagi para petani. Karena saya berusaha, berambisi untuk menemui sebanyak-banyaknya orang. Ya, tanpa kita menyetel mereka atau mempersiapkan mereka. Jadi sifatnya adalah insidental. Ya. Mantan dosen Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang juga Duta Pertanian Organik Asia ini berjanji akan lebih memajukan dan mensejahterakan kehidupan para petani seperti yang diusung oleh Partai Nasdem dan calon Presiden Anies Rashid Baswedan. Berikutan, Metro TV. Banyak orang calon DPR. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.